Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Anda semua yang telah menjadi subscriber YouTube Kompas TV. Saat ini, subscriber YouTube Kompas TV telah melampaui angka 10 juta lebih. Ini adalah satu pencapaian yang membanggakan bagi kami semua. Karena sebagai televisi berita, jumlah subscriber 10 juta lebih ini adalah jumlah subscriber terbesar di Indonesia. Karenanya, izinkan dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Anda semua yang telah menjadi subscriber YouTube Kompas TV. Ini adalah ikhtiar kami untuk terus memberikan informasi yang akurat dan cepat bagi Anda semua. Kami tahu bahwa kita semua ingin mendapatkan informasi yang cepat, tapi tentu saja dengan perubahan zaman, ada banyak orang yang memiliki perubahan dalam mendapatkan berita, yaitu dari social media maupun dari YouTube. Karenanya, Kompas TV sebagai TV berita selalu berupaya agar berita-berita kami selalu mendampingi Anda sejak Anda membuka mata sampai Anda beristirahat. Karenanya, ikuti terus Kompas TV, tidak saja di layar televisi Anda, Anda juga dapat mengikuti breaking news setiap saat melalui live streaming di akun YouTube Kompas TV. Jangan lupa, Kompas TV juga memiliki website, yaitu kompas.tv. Di sana Anda tetap dapat melihat dan membaca berita-berita teraktual dari kompas.tv. Ingat ya, kompas.tv. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi Anda semua. Karena Anda hari ini subscriber Kompas TV di YouTube channel Kompas TV sudah lebih dari 10 juta. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Kami berterima kasih untuk Anda semua. Jangan lupa terus bersama Kompas TV di berbagai platform social media. Kompas TV, independen, terpercaya. Sehat-sehat di sana. Sehat deh semua. Adiknya udah. Doain terus ya, Pak. Iya, Papa Mama semua doain. Mohon doanya selalu ya, Ma. Mama selalu doain untuk Abang, teman-teman Abang semuanya, para medis Mama doakan ya. Covid buat aku tuh nyusahin, soalnya tuh badan gak enak. Yang penting semangat dan jangan parno, ingat jangan parno. Itu sangat meresahkan gitu. Bikin pusing sih Bang. Bikin isolasi, jauh dari keluarga. Tetap semangat, kita lawan, kita pasti akan sih. Hai guys, tetap semangat. And always positive thinking because show must go on. Katanya tim B malas kerja. Kita sih gak males, tapi males banget. Semoga lelahnya tim B itu menjadi berkah. Nanti kita berjuang lagi. Yuk, kebahan yuk. Sayang tim B semuanya. Yuk, sayu. Posisi. Baik-baik semuanya, bahagia orangnya. Be strong and healthy.
jadi pintu rezeki. Penuh kejutan yang baik-baik. Ayo kita sambut bonus. Tak puas ya teman-teman.